Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya ke saya, Mas, caranya uninstall di freeze gitu ya. Yang terpenting diinstall dulu gitu ya. Kita punya masternya nih di freeze standar V8.30, kita menginstall yang trial aja. Kalau nggak trial nanti dimarahi ya. Kita next. Next lagi ya teman-teman ya. Nah, kita pakai use evolution. Kalau sudah tinggal di next. Nah, saya pakainya ini SSD teman-teman. Jadi di C ini saya pakai SSD. Yang data D ini hard disk biasa 1 tera ya. Yang SSD-nya 128 GB. Nah, yang kita di freeze C-nya aja ya, frozen. D-nya tidak. Apa bisa ya? Nah, kalau kita sudah tinggal di next aja. Biasanya ngerestart ya. Sebelum ngerestart, saya simpan dulu tutorial ini. Bentar ya teman-teman ya. Oke.